menit awal libur Paskah, lalu lintas menuju kawasan Puncak Bogor di Jawa Barat mulai dijejali oleh kendaraan warga ibu kota. Sejak Jumat pagi, jalanan macet hingga 7 km. Jadi antrian panjang terlihat menjelang gerbang tol Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan ini sudah terjadi sejak Jumat pagi. Mungkin Anda yang sudah melewati wilayah ini sudah merasakannya tadi. Dan kemacetan terjadi mulai dari Tol Jagorawi melewati Simpang Gadok hingga Megamendung. Ini nggak pada ini ya, kapok rupanya para pengendara. Ya, pengendara harus antri lebih dari 1 jam. Polisi menerapkan sistem buka tutup untuk mengurai kemacetan. Selain karena bertambahnya volume kendaraan, kemacetan juga terjadi karena terdapat beberapa titik keramaian di sepanjang jalur itu. Ya, dan diperkirakan lonjakan arus wisata akan terus mengalir hingga besok. Cukup lama ya. Dan kepolisian telah menyiagakan lebih dari 200 personil untuk mengatur lalu lintas di libur akhir pekan yang cukup panjang ini. 7. Dari pintu tol aja, pintu tol Ano, Ciawi. Tol Ciawi. Oh gitu. 7. Parah Pak macetnya. Ya penumpukan aja karena tambah volume. Oh gitu. Setengah jam. Ini rencana mau kemana Pak? Ciburas. Liburan. Iya.